Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, cukup puas rasa kangen kita terhadap guru kita Bukawang Ustaz Abdul Samad SMA yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bisa kita cerna dan kita bawa pulang sebagai oleh-oleh di acara ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa di ujung kiri kanan ada stand buku karangan guru kita, 37 masalah populer dan 99 tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa memiliki buku ini, silakan untuk menghubungi stand-stand yang sudah berada. Sebelum kita dengarkan tausiah yang berikut kepada tim selawat untuk segera mengambil posisi dan melaksanakan tugasnya, kepada tim Hadroh Syarif Hidayatullah, kami silakan untuk membawakan satu selawat. Yang ibu-ibu juga silakan untuk bersiap-siap. Yang mendengar sampai ujung suara saya, untuk selanjutnya adalah membaca selawat dan tugas selawat. Allah
Thank you.
Tuhan Roh, salam hidup Allah. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin meninggalkan majlis ini, kami doakan agar selamat sampai rumah dan sampai tujuan. Namun alangkah lebih baiknya hadir di majlis itu sampai dengan ditutupnya majlis, hingga keberkahan majlis yang kita hadiri akan lebih bermanfaat buat kita, sampai dengan doa. Jadi hadir di majlis, keberkahan mungkin adanya di doa terakhir. Jadi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin meninggalkan tempat, saya doakan supaya selamat sampai tujuan. Namun saya lebih menghargai lagi jemaah yang masih duduk setia untuk meninggalkan atau untuk tetap hadir mendengarkan tausiah-tausiah yang akan disampaikan oleh para habaib. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum guru kita Al-Habib Jamal bin Toha Ba'agil memberikan tausiahnya, kami berikan kesempatan berkenan untuk menyampaikan kata sambutan mewakili manajemen PT Keling yang sedang bekerjasama dengan Yayasan Syarif Hidayatullah. Kepada yang terhormat Al-Ustaz Ahmad Ghazali, kami silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Ya sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru, para habaib, wabil khusus kepada guru kita yang sudah meninggalkan tempat ini, Syekhuna Al-Mukarram Al-Muhtaram K.H. Abdul Somad Gazema. Selamat jalan, semoga langkahnya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sohibul Bait Syekhuna Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Bisanafadim K.H. Muhammad Lutfi Zawawi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kesempatan ini izinkan dan mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya yang tidak terhingga, sehingga kita semua dapat hadir di majelis ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada hari junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan salam permohonan maaf dari mursyidul am kami Syekhuna Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Radhi bin Saleh. Karena seyogyanya beliau hari ini ada di sini, namun karena satu dan lain hal beliau harus ada berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Bapak dan ibu, Pak Razi menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir, namun memberikan beberapa pesan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saat ini di 2018, Keling yang dipimpin oleh beliau sedang mendaulatkan syariah di bumi Nusantara. Jadi kami mohon bantuan doanya, mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberikan kekuatan untuk terus istiqomah memimpin kita semua untuk membangun ekonomi umat, khususnya di Indonesia. Yang kedua, Keling lewat yayasan CSR-nya, Keling Care, juga saat ini telah banyak memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat di Indonesia yang kebetulan tertimpa musibah di berbagai macam daerah. Bahkan 2006 ketika gempa menimpa Yogyakarta,
satu yayasan Darul Ihsan seluruh lantah, lalu kemudian dibangun kembali oleh Kelly, dan saat ini dihuni oleh santri dan santriwati kurang lebih 300 santriwan dan santriwati, dan semuanya itu biayanya ditanggung penuh oleh Kelly Indonesia lewat yayasan Kelly Care. Kemudian sampai detik ini, dari 2012 sampai 2013, Kelly Care juga memberikan beasiswa kepada siswa SMP dan SMA yang jumlahnya 800 orang. Bahkan ada kabar gembira saat ini, Mursyidul Am Datuk Dr. Muhammad Al-Tidin Saleh akan memberikan beasiswa untuk dua putra putri terbaik bangsa, akan diberangkatkan ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir untuk dua orang mulai tahun ini. Jadi kalau misalkan ada jamaah yang berminat ikut dalam program beasiswa, silakan datang ke kantor Kelly di Kelly Tower di Jalan Gatot Subroto di depan Rumah Sakit Medisra. Ya, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang pastinya selama ini banyak image dan pemikiran bahwa bisnis multi level marketing adalah bisnis yang haram. Hari ini saya ingin sampaikan bahwa bisnis multi level marketing Kering adalah satu bisnis yang halal terhadap kata orang luar. Produk-produknya halal, sistemnya pun halal, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia bahwa Kering di Indonesia adalah satu syarikat, satu perusahaan MLM yang berbasis kepada syariah. Terakhir saya ingin mengajak, tidak hanya cukup doa barangkali, kami juga harapkan satu partisipasi langsung, terlibat langsung, supaya kita kelak kemudian dapat mewariskan bukan kemiskinan kepada anak cucu. Kenapa? Karena al-miskin asyaddu 'alal kufar, kemiskinan mendekatkan diri kepada kufur. Bohong. Kalau misalkan kita orang miskin bisa berat rusuh, banyak buktinya. Tadi saja guru kita Ustaz Alonso mengatakan susah ngomong sama orang susah. Mudah-mudahan lewat kita ini Kelly Indonesia dengan menerapkan syariah di bumi Nusantara dapat terus berkembang lewat dukungan dan partisipasi seluruh jamaah yang ada di luar ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada perwakilan dari manajemen PT Kelly Indonesia, Ustaz Ahmad Ghazali, yang tahun ini Yayasan Syarif Hidayatullah mendapatkan sponsor utama yaitu dari PT Kelly Indonesia dengan berbagi kepada Yayasan Syarif Hidayatullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan, kita simak, kita buka mata hati kita untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.